Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kabar baik pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020 menyapa kita dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22a. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Paulus menghadapi banyak tantangan, fitnahan, pergumulan, bahkan sampai kepada ancaman pembunuhan. Ia pernah ditangkap dan harus berhadapan dengan para penguasa di tengah-tengah pengadilan, di hadapan mahkamah agama, di hadapan Felix, seorang wali negeri, di hadapan Festus, seorang gubernur Romawi atas Judea. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ia juga berdiri di hadapan Raja Agripa, cucu dari Herodes Agung. Saudaraku yang terkasih, nas kita pada hari ini adalah kesaksian Paulus di hadapan Raja Agripa tadi, di mana ia diperintahkan untuk membela diri. Namun kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Paulus pergunakan tidak hanya membela diri, tetapi justru dia pakai untuk bersaksi kepada Raja Agripa. Ia menyatakan bahwa Tuhanlah yang memilihnya dan telah memanggilnya melalui Roh-Nya sebagai rasul, sehingga ia boleh melayani dan mengabarkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pada mulanya ke orang-orang Yahudi di Damsyik. Kemudian ia mengabarkan firman Tuhan ke Yerusalem, bahkan sampai seluruh tanah Judea, bahkan kepada bangsa-bangsa lain, supaya semua orang bertobat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ini mengakibatkan ancaman kebencian kepada Paulus dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kebencian membawa pada ancaman sehingga Rasul Paulus itu ditangkap dari rumah ibadat. Maka dia mempertanggungjawabkan apa yang ia telah beritakan itu di depan para penguasa-penguasa yang besar. Maka di hadapan Raja Agripa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ia berkata dan bersaksi, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kesaksian yang luar biasa. Di hadapan seorang raja, Paulus berkata bahwa atas pertolongan Tuhanlah ia boleh hidup, atas pertolongan Tuhanlah ia boleh berdiri, atas pertolongan Tuhanlah ia mampu memberi pertanggungjawaban kepada Raja Agripa, sehingga ia menjadi saksi atas kebenaran firman Tuhan, dan ia berjanji akan mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang kecil atau juga kepada orang-orang besar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kabar baik ini juga akan menggugah kita pada hari ini tentang kesaksian Paulus yang mengatakan oleh pertolongan Allah. Ia tidak bermegah kepada kemampuan diri. Paulus tidak bermegah atau mengandalkan kekuatan, kemampuan semata. Tetapi ia sadar bahwa apapun yang dia lakukan, ketika ia boleh berdiri dan melayani di berbagai tempat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya pertolongan Tuhan lah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Paulus mampu menyampaikan kabar baik. Hanya pertolongan Tuhan lah, Bapak Ibu, Paulus mampu bebas dari jerat maut atau pembunuhan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan pasti menolong kita setiap waktu, setiap saat. Dalam berbagai pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam apapun itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga, kita yakin dan percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir. Naungan Tuhan tidak pernah berhenti. Pertolongan Tuhan selalu datang sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Itu jaminan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjalani hari ini dalam sukacita kegembiraan, di dalam iman percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, berbagai hal yang boleh kita hadapi. Tapi percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya mengalami penderitaan terus-menerus. Ia akan memberikan pertolongan sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Paulus dalam merespon pertolongan Tuhan tadi, ia berjanji bahkan dalam kesaksiannya di depan Raja Agripa itu untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Artinya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tugas mulia yang diberikan Allah kepada Paulus sebagai rasul adalah mengabarkan firman Allah kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang kecil, tetapi juga kepada pemimpin, kepada penguasa, bahkan kepada raja sekalipun. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Dan ia tahu bahwa hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan Paulus menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang, bahkan kepada pemimpin, penguasa, dan raja. Saudaraku, hari ini kita juga diingatkan supaya kita mau bersaksi atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Bersaksi di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga yang beribadah. Bersaksi di tengah-tengah pekerjaan kita sebagai orang-orang yang menghargai waktu. Bersaksi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang-orang yang mampu menerima kekurangan dan kelemahan setiap orang. Bersaksi dalam segala hal untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah teladan Kristus. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hidup dalam pertolongan Tuhan. Optimis dan bersyukur, sebab Tuhan akan menaungi dan menjagai kita. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita respon pertolongan Tuhan yang kita terima sampai saat ini dengan bersaksi melalui tutur kata dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena atas pertolongan-Mulah kami boleh ada sampai saat ini mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh merasakan anugerah Tuhan, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami untuk kami isi dengan berbagai kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, sebab Engkau adalah Allah penolong yang hadir memberikan kekuatan kepada kami. Dan tolonglah kami juga supaya kami dapat merespon kebaikan Tuhan, sehingga kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami melalui tutur kata dan seluruh totalitas hidup kami. Kami serahkan hidup kami satu hari ini. Berikan kami kegembiraan, sukacita yang daripada Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.